ala umati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Dia datang sebuah zaman era di umat kan. Lewat umat kan bukan ada mengaji di tuan guru. Enggak ada berapa diri dari ulama. Enggak ada beruntung dalam semangat fatwa-fatwa orang alim. Kalau ini sudah terjadi, yang terpentuna telu azab si Allah tadi. Yang terpentuna telu azab. Salah satu azab yang akan diturunkan oleh Allah, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Na'udzubillahum wa na'udzubillah. Kita akan keluar meninggalkan dunia ini tanpa membawa yang namanya ini iman. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu yang kamu lihat dan kamu hormati, ternyata benar dari Rasul. Di akhir zaman ini makin luwe, bukan ada menaji di tuan guru. Tuan ada menaji di hati. Tuan ada menaji nurut dari TV. Bermesan dan nere hati dari TV, iya ternurut. Bermesan dan nere hati, iya ternurut. Sehingga Indonesia makin negeri terdaya, isi sumpah penyakit, arang penyakit, TikTok. Penyakit TikTok. Ia kena kocek dan ketemu tulang main TikTok. Kecil buat berkerudung main TikTok. Dia lalu lima dari umat dan Muhammad. Dia tak malu dari dengan Islam. Main TikTok. TikTok ni ke asal ni kita kafir. Dengan Cina ini TikTok ni kita. Oh iya terurut di umat Nabi Muhammad. Nina-nina kecil buat nilu main TikTok. Tawak-tawak mau main nilu main TikTok. Subhanallah, negara ini menjadi umat Nabi Muhammad. Saya anjur membantu pajak. Saya anjur memberi tentang itu main TikTok di narak dengan yang benar. Bahkan kita di mana? Ia model umat Muhammad aneh nurut-nurut tak narak marak tak ukapir. Dan betul lalu unifaran diri makin dalam pajak lah benar tahu main TikTok Bapak. Dan munak kebalak si dengan alim, tersuruh si tuan guru, jadi kan dia akan panggil. Niki alamat yang rujuk dengan minat dunia, bigari iman malik rasul. Kita akan keluar meninggalkan dunia ini tanpa membawa yang namanya iman. Sementara ada, ada ancaman dari Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kena sekali-kali coba-coba mati kecuali dalam keadaan Islam membawa iman.